Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Romi Aulia. Jadi di video kali ini kita membahas bagaimana cara merubah EXIF data dari sebuah image atau gambar dan suara yang didapat dari hasil pengambilan kamera digital seperti kamera smartphone atau DSLR. Oke, kita akan coba menggantinya dengan menggunakan aplikasi Photo EXIF Editor yang bisa teman-teman install melalui Android dengan mengunduh dan menginstal melalui Play Store. Oke, fungsi aplikasi ini adalah untuk merubah metadata dari file foto atau gambar ya. Jadi metadata itu seperti geolocation sebuah gambar atau tanggal, lalu kamera maker dan lain sebagainya. Oke, bisa dirubah dengan Photo EXIF Editor. Oke, jika sudah teman-teman install aplikasinya di Play Store Android, kita akan coba buka aplikasi yang sudah kita install tadi, Photo EXIF Editor ya. Jadi untuk merubah seluruh metadata dari sebuah gambar atau image hasil kamera digital, misalnya kamera SLR atau hasil jepretan dari kamera smartphone, kita bisa pakai Photo EXIF Editor. Oke, kita akan coba buka. Jadi untuk merubahnya silakan teman-teman nanti pilih photo map ya. Jadi kita contohkan di video ini kita akan coba mengganti EXIF data berupa koordinat atau lokasi geotag dari sebuah foto. Oke, setelah teman-teman install aplikasi Photo EXIF Editor ini, jika aplikasi meminta izin untuk mengakses file yang ada di memori, ya silakan teman-teman izinkan saja karena dia akan mengambil foto itu dari memori smartphone kita. Lalu juga nanti ada pilihan waktu pertama menginstal, setelah kita buka aplikasinya dia ingin meminta izin untuk mengetahui lokasi kita ya menurut GPS. Ya silakan teman-teman izinkan saja. Oke, kita akan coba edit metadata fotonya, memilih menu photo map. Ya, silakan teman-teman pilih foto yang akan diedit metadatanya. Contohnya saya pilih di sini. Ya, untuk saat ini lokasi videonya, lokasi fotonya itu berada di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota ya. Itu diambil tahun 2022 tanggal 21 bulan 7. Oke, kita akan coba rubah metadatanya. Silakan ambil menu edit. Oke, kita lihat dulu di bagian atas ada general dan ada file path ya. Jadi file path ini menerangkan atau menjelaskan lokasi penyimpanan gambar atau image di dalam memori smartphone kita. Lalu di bawahnya ada capture time ya. Jadi kapan foto ini diambil. Kalau teman-teman ingin merubah capture time ini bisa tinggal diklik saja. Misalnya harusnya foto yang saya ambil hari ini mau saya ganti misalnya tanggal 20. Ya, jamnya juga bisa teman-teman ganti kalau ingin diganti misalnya jam 21 lewat 11 ya, tanggal 20 yang tadi awalnya tanggal 21 kita mundurkan. Oke, silakan di checklist kalau sudah. Ya, ini bisa di rename filenya atau jika tidak dibiarkan saja kalau tidak ingin di rename. Tapi kalau tanggalnya sudah berubah ya sebaiknya di rename ya, sesuai dengan tanggal yang kita rubah tadi kan, tanggal mundur misalnya. Oke, di bawah ini ada pilihan set the last modified date to the capture date. Ya, kalau pengen tanggalnya dirubah tadi ya silakan di checklist ini. Terus di bawahnya ada geolocation. Ya, ini lokasi aslinya. Kita akan coba rubah lokasinya misalnya di Medan. Ya, kota Medan misalnya ini. Saya pengen merubah lokasinya di sebuah lapangan. Ya, lapangan Merdeka Medan misalnya. Kalau sudah dapat titik koordinat atau lokasi yang diinginkan, silakan klik satu kali. Lalu di titik tiga atas ini pilih done. Oke, kalau sudah, kalau teman-teman ingin mengganti metadata yang lain ya bisa, contohnya orientasi pengambilan gambarnya ya bisa teman-teman ganti, rotate-nya dan lain sebagainya, kalau tidak dibiarkan saja. Terus kamera maker-nya kalau teman-teman mau ganti dengan
nama smartphone lain misalnya juga bisa. Kalau tidak silakan dibatalkan. Model kameranya juga bisa dirubah namanya. Software yang digunakan juga bisa kalau pengen diganti. Deskripsi dari gambarnya, artisnya, dan copyrightnya juga bisa ditambahkan. Lalu di bagian advance-nya ada aperture-nya, bukaan kameranya, exposure time-nya bisa diganti kalau teman-teman ingin mengganti. Kalau tidak dibiarkan saja, dibatalkan. Misalnya ada flash-nya, ya sekarang statusnya no flash, mau pakai flash di-on-kan dan lain sebagainya bisa diganti. Lalu ISO balance-nya bisa diganti jika mau diganti, kalau tidak dibatalkan saja. Terus ke bawah panjang ya, ada extend resolution dan lain sebagainya. Jadi bisa ditambah, bisa dihapus, atau bisa diganti, diedit ya. Oke, kalau dirasa sudah cukup, tadi kita rubah tanggal pengambilan dan lokasi pengambilan dari yang awalnya, yang aslinya itu di 50 kota, Harau, kita rubah ke Medan. Kalau sudah, silakan pilih save di menu atas ya, sebelah gambar mata. Ya, izinkan foto Exif Editor mengubah foto ini, ya silakan diizinkan. Oke, itu datanya sudah tersave, kita akan cek nanti di galeri apakah sudah berubah atau belum. Oke, silakan masuk ke galeri di mana lokasi penyimpanan foto teman-teman tadi. Ya, kita coba cek ya. Ini gambar tadi atau image tadi, kita cek rinciannya. Apakah sudah berubah? Ya, sekarang sudah berubah. Yang awalnya tadi di Harau 50 kota Sumatera Barat, sekarang udah berada di Medan, dan gambarnya itu di capture mundur tanggalnya. Yang harusnya tanggal 21, tadi kita mundurkan jadi tanggal 20. Oke, rename filenya juga berubah tanggal 20 bulan 7 tahun 2022. Tadi kan tanggal 21 bulan 7 tahun 2022 ya. Sudah berada di Medan ya, kota Medan. Ya, keterangan untuk exposure pengambilan capture gambarnya tidak kita rubah tadi, jadi tetap Samsung dengan ISO 2000 dan lain sebagainya. Yang kita rubah tadi kan tanggal dan lokasi pengambilan foto. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat bagaimana cara merubah EXIF data atau metadata dari capture foto atau gambar dan suara. Contohnya tadi kita merubah lokasi foto atau geotag. Jika teman-teman ingin merubah metadata dari sebuah gambar yang lain, itu juga bisa, tinggal memakai aplikasi Foto EXIF Editor. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.